ikan dia. Kanda, hukuman untuk kalah fikir adalah candlelight dinner dan kau tidak mampu untuk menunaikan benda tu pada 31 Ogos yang aku pinta, bukan hari ni ke esok apa semua. Jadi bagi aku, kau tidak bersungguh untuk buat apa yang ya diaturkan lagi-lagi dengan Mimi. So macam aku cakap itu dalam konten kau, kalau ikhlas dia lain. Jadi kita mengambil keputusan untuk menggantikan tempat Mimi kepada Kanda adalah dengan Nur Syamimi juga. Selalu cinta kau dengan capu rasa, sayang kau dengan hati yang biasa. Tapi aku claim tau. Bila kan dia like dinner ni? Saya akan buat dalam masa terdekat. Dia buat episod. Oh, dia banyak episod. Episod semalam sawi lah. Ah, sawi. Betul, hari ni ada restu. Oh, restu. Tak apa pun tak apa. Kau hidang, kau letak tu. Ah, makan. Ha. Asal kan dia like? Asal kan dia like dinner? Okay, boleh. Okay eh? Boleh. Tapi tapi benda ni saya praktis je untuk Mimi nak bawa air candlelight dinner nanti sebenarnya. Okay gang, so kita dah nampak dah Mimi dekat situ. So kehadiran Mimi dekat situ. Uish, dia pakai apa ni? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, dia pakai apa ni? Syah Mimi kau ni. Nah. Bodoh lah bodoh, seram bodoh. Weh. Oh tak, terakut. Tak mau, tak mau. Aku takut. Tak mau, sudah buang topeng, aku takut. Tak mah, buang topeng tu. Tak mah, takut. Buang topeng tu bodoh lah sekarang. Sejak tadi pun sumpah demi Allah, aku takut ini. Okay. Tak mah, weh. Aku takut, weh. Tak mah, apa nak berkenal lah. Demi Allah. Weh, sumpah, aku takut. Demi Allah, aku takut orang dari dekat tu. Cepat je, mungkin kita patah. Tak apa. Cepat, caya. Takut. Tu. Saya hidup nak kereta weh. Saya ilang kereta aku takut. Kenapa muka dia seram macam Kanda? Takut di sini. Sini ni. Oh, dah pun nak hantar aku buat. Pun kenal aku siap buat. Aku tak percaya dah. Kenapa tak tenang? Bodoh lah Nazrul. Nazrul jangan bergurau macam ni Nazrul eh. Dia buka pintu dah. Bodoh lah main macam ni. Seram bodoh. Dahlah Kanda tu lebih kurang macam tu dah. Dia buat apa? Dia buat aku nak berdakut. Tak jenis. Aku buka kalau aku kena aku lah. Okey, sumpah. Okey, aku buka lah. Jangan. Dah, aku nak tolong. Aku nak tolong bukakan pintu untuk hang ni. Aku dah aku nak tapi jangan buka sumpah hang dia buka. Okey, jap. Oh, dah aku nak tolong jangan tutup mata.
Ui, bodoh siapa kasar tu. Ui, takutlah. Tak sebab tak nampak jalan ni. Weh, tengok tu. Nazrul. Licik, sambal licik. Anduk main licik, licik. Han main tarik lah. Suruh dia tarik. Okey, aku tarik, Okey. Hmm. Ha, dah. Ada, ha. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ikut je, ikut je. Han tak main. Aku takut. Mana sini? Weh, weh, tak nampak ni. Okey. Ni ada benda. Tak ada. Buka mata cepat, buka mata. Oh, ada benda tak kata. Ih, geli aku. Kau ambil lah, aku tengah buat gerilak ni. Ambil. Macam bodoh. Oh, rumah awak ke? Besarnya. Kau rasa aku pakai baju macam ni. Eh, special untuk hang. Ha, kau bukan boyfriend aku pun nak kena makan awal awak. Lah. So cute. Allah, nak bagi bunga datang geli aku. Eh, geli aku kandah hang ni. Nasha Mimi. Bunga tu turun sikit. Aku geli. Aku tak tahu kenapa. Nasha Mimi. Astaghfirullahaladzim. Boleh malang tak kalau ni, dia cakap tutup mata? Malang ni adalah malang yang mana orang yang balik malang. Malang. Tolong diam boleh tak? Okey, aku diam. Malang ni adalah malang yang mana orang nanti-nantikan, iaitu malam candlelight dinner kita. Yep. Dan awak pun dah terima bunga daripada saya. Okey. Suka tak dress I? Suka sangat. Saya sangat betul kecewa. Cute tak? Comel tak? Sebab apa saya dah dress sebaik mungkin untuk awak. Untuk kelihatan handsome pun awak. Okey. Tapi then saya tak kisah awak berpakaian macam ni. Betul. Dan oh my god. Inilah tempat candlelight dinner kita. Saya harap awak selesa. Now saya nak ajak awak makan dengan saya. Jom makan. Rumah berapa tingkat ni? Awak jom makan dengan saya. Nak. Jom kita pergi makan. Jom. Jom. Hai. Hai, apa? Kenapa awak nak marah-marah macam tu? Kau cover. Sebelum kita teruskan. Dia Hana berlakon ke Hana cakap betul ni? Ini betul ni. Hari ni memang malam-malam. Boleh siap. Ni, hari ni saya cakap dekat awak. Oh, buat pula. Malam ni adalah malam ni adalah malam yang mana saya akan cakap semua benda yang tertera dalam hati saya. Tertera, okey. Bunga betul ni buih. Bunga betul. Awak boleh tak tolong fokus kat saya sebentar? Okey. Sebelum kita teruskan makan sebenarnya, saya nak cakap awak something. Terima kasih. Ya, yeah, sebelum saya nak tanya. Cantik tak cantik tak? Cantik sangat. Thank you. Rasa nak ludah. Kenapa nak ludah? Saya pakai elok-elok, awak pakai macam tu tu tak? Hang orang yang pertama aku pakai sini. Hang orang yang special tau. Ya, awak tahu tak? Saya buat semua biasa. Aku buat benda ni pun, kau tahu tak apa-apa. Sebab kena dinner tau, patut proper lah sikit. Kau nampak aku pakai proper macam mana? Proper apa? Kau ni pun pakai ni nak kita punya ni. Save bajet, kau kata apa? Duit ni habis banyak tau. Bajet ni, ada aku save bajet. Okay, dengar ni aku nak cakap something dengan kau ni. Aku nak cakap satu benda untuk kau. Aku nak ucapkan terima kasih dekat kau. Asal aku nak gelap. Dia panggil Z. Mesti kau order makanan Z kat situ kan? Dengar elok-elok lah ni cakap. Okay. Memang tempat ni tak seberapa untuk awak. Betul. Memang tempat ni tak menarik untuk awak. Memang meja ni nampak berkarat untuk awak. Memang kursi ni tak nampak unik untuk awak. Okay. Tapi apa yang awak perlu tahu, iaitu usaha. Betul. Effort. Saya nak cakap dekat awak, selain daripada usaha yang awak perlu terima kasih, saya nak terima kasih sebab awak ada dengan saya. Awak bantu dari segi konten dengan saya. Awak tolong saya. Dan awak ingin menjadi partner konten dengan saya. Okey. Terima kasih untuk semuanya. Okey. Terima kasih sangat-sangat. Saya hargai awak sangat-sangat. Geli. Anak ludah, ludah. Awak percaya tak yang saya hargai awak? Saya percaya awak. Percaya. Betul tak? Kalau saya awak, tak percaya awak, kalau awak saya tak percaya, saya takkan ada dekat dengan sini. Okey, saya diam. Kalau awak tak percayakan saya, nisai pendek anak Cik Yahya. Okay. Anak Cik Yahya sudah mati. Nangka kalau apa? Mimi tidak percaya, tengok ni. Belahlah dada, estrilah hati. Buat reaksi sikit. Dah. Kita tak payah cakap banyak. Now, kita pergi makan. Betul. Richard, panggil Tina. Tina. Tak tahu kan?
Tina. Tapi kau tahu kau macam siapa? Macam siapa? Macam catering kat hotel tu. Dah, jom kau kita makan. Ini kalau KFC tak sponsor, aku tak tahu nak cakap apa. Okay. Aku dah promo ni. Okay. Oh, ini ya Tina nya. Boleh tolong letakkan di sana. Sangat special. Wow. Saya first time tak layanan KFC macam ni. Harulah. Thank you. Saya letakkan. Eh. Oh, ya, macam-macam awak. Boleh tak saya minta izin awak? Sebab saya nak makan. Tolong nyanyi lagu untuk saya boleh? Ada kerja. Boleh. Saya nak sambil makan. Weh, Siri dah ramah kalau macam tu. Mimi, jom makan. Aku takut dah. Makan tak tenang. Ati anak kaya weti kondendi. Ati tilian peraya ledi nendi. Ati rendah anjadi ila. Tirimbi kuda yang paka villa. Naya pola nakati rendah. Vali ila kuda nana lenja. Unkulun de mugatai nanka. Cedila vidikalai. Kau mikir tau. Kulan demo bertenan pada gila, ibu kala ya ku dan nan mungkin tu kau ni, ini dari waktu itu nampu, mana itu kedengan. Aduh, kalau gelak je nak nyanyi. Dia perkataan apa lagu ni? Lagu cinta. Lagu cinta. Ya lagu cinta. Dia pasal apa? Ya, tak gurau je. Takkan pun nak buat gurau lagu ni. Pasal lagi tu pasal apa? Dia apa dia get back dengan apa awak dia balik. Bukan nak get back bang, nak tak putus tu bang. Lagu cinta tu. Aku minta hari tu apa dia? Dandut kan? Okey, itu lagu dandut kan? Bersih. Bukan dandut, itu Hindustan. Itu Hindustan. Itu India lah. India lah. Lagu dandut kan? Dia rap sekali. Okey, go. Yang rap punya. Sambung, saya nak sambung makan. Ini dari besi itu nampu, malay itu kejaran bu. Karena madi indah bambu, yang warna biru indah tambu. Enggak mama garang kita soli, wadi mudi ini soli. Mana mi, domba wali kinta. Teman diam juga. Ini mana ini bazar domba wali kinta. Mana mi, ini marin di biri. Ini mati biri, ini mani di biri. Yeah. Abis. Happy betul, okay. Thank you, terima kasih sebab nyanyi awak. Okay, saya nak tanya awak, dia cantik tak? Afi. Cantik tak Afi dia? Kenapa? Saya kecewa tau tak? Awak boleh macam tu pula. Betul lah, maksudnya kecewa lah. Kau pakai elok-elok orang pakai macam tu, mana boleh macam tu? Aku tak cinta tak lawa. Tak lawa. Tak lawa, tak lawa. Jujur. Lawa? Ha. Tengok, siapa yang lebih menghargai? Ha, lawa tak lawa? Lawa. Ha. Dia pukul je lagi. Lawa tak lawa? Dia tak menghargai kan? Awak nak kerja lelaki yang tak hargai? Saya bayar awak. Ha, tengok. Ha, itu baru lelaki yang hargai. Macam ni kau hargai. Betul ni. Okey, awak dah tak ucapan untuk saya dengan dia. Kecam guys, kecam. Kecam. Ucapan. Masa ni lah kecam. Ha? Kita sebagai lelaki kenalah menghargai pasangan kita. Awak pun apa yang dilakukan sekarang ni, awak kena menghargai dia juga sebab. Ha, saya hargai. Ni sebagai candlelight dinner dia buat kontak awak. Itulah, dia lelaki yang pertama yang buat macam ni kat saya. Ha. Saya hargai sangat, luar biasa. Betul. Untuk awak dua orang, saya sanggup nyanyi lagu India yang romantik. Sebab saya nak tunjukkan effort dia, apa yang dia buat kontak awak. Thank you. Awak dah sama kerja. Thank you. Okay, terima kasih. Besar. Jom, kita makan. Apa? Hamba aku banyak dah. Aku betul-betul kaya bercekang. Nak tanya dia. Awak nak tanya apa? Kalau ada orang aling ke saya kan? Awak dah ambil tau. Ambil je lah saya. Okey, 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 okey. Ayah tak, saya takkan bagi orang lain ambil awak dekat daripada saya. Okey, okey, okey. Okey, okay, baik. Okey, jom makan. Okey. Kita pun dah siap makan semua benda. Sebelum kita pergi balik tempat masing-masing, saya nak tanya awak. Apa pendapat awak tentang kenilat saya, kenilat dinner saya ni? Dan ada kata-kata tak untuk saya, awak nak bagi? Untuk kandang jawab ni, ni kelahan ni
Bukan aku tak hargai apa yang buat ni. Sebenarnya aku hargai sangat sebab lain pada lain. Faham maksudnya aku tak pernah lagi orang buat macam ni. Walaupun tahulah bagi hang mungkin benda ni macam lawak ke apa kan. Bagi aku memang ada lawak tapi bagi aku benda macam ni banyak juga lah sebenarnya nak buat. Nak kena buat meja macam sini dengan kamera banyak macam ni. Lepas tu dengan hang sewa benda apa aku tak tahu ni kan. Kan? Tak tahu fufus tu aku ingat hang nak prank aku. Kata dia ni memang nak prank aku ni bukan nak buat kinilat dinner kan. Lepas tu apa lagi aku nak cakap hang. Aku hargai ya apa yang buat ni. Aku takkan lupa lah apa yang buat ni. Dan terima kasih lah sebab sudi yang kata terima aku sebagai kawan hang dan terima aku macam kekurangan aku. Aku cakap hang memang aku ni manusia yang tak perfect dan tak sempurna. So bila aku dengan hang, aku cuba untuk jadi sempurna. Itulah. Itulah. Hei, kawan ni tengok aku ke? Sepak. Hei. Ya. Aku pun sebelum habis semua benda pun nak cakap kau satu benda. Yang mana tanpa kau, aku pun tak ada sampai tahap ni macam ni juga. Sama. Tanpa kau, aku tak ada sampai rasa macam orang hargai aku sangat-sangat. Sampai aku rasa macam tak tahu rasa macam mana tapi aku rasa bersyukur sangat-sangat aku dapat kenal dengan kau, partner dengan kau dan terima kasih juga sebab selalu bantu kasih konten aku semua dia. Aku agak isi dengan kau sangat-sangat. Itu je aku nak cakap. Dan satu lagi. Ya, ada dia tak cakap sekali ya. Apa dia? Sebenarnya kan aku macam ada je dengar orang cakap macam kau faham tak maksudku macam Kanda ni naik sebab Mimi naik pun sebab Kanda. Bagi aku benda tu aku tak pernah fikir pun benda tu. Aku tak pernah fikir kau datang di mana-mana. Kau ni pada bawah ke apa tak. Sebab aku ni jenis yang kata selagi orang tu ada dengan aku, aku tak kisah dia datang daripada mana. Selagi dia ada stay dengan aku, yang tu je aku dengan dia. Maksudku macam aku takkan pandang orang lain lagi. Maksudnya macam kau ada kekurangan dan ada kelebihan yang datang kan. Aku takkan pilih orang yang orang kata yang baru datang. Faham tak maksudku? Aku akan stay yang mana stay dengan aku lah. Itu je. Aku cerita kat kau macam tu lah. Macam orang cakap, aku naik sebab kau, kau naik sebab aku. Bukan. Kita dua naik sebab balik. Tu je. Okay? Sebab balik. Air team semua. Ya, air team semua. Kita naik sebab tu. Sebab Kak Bella. Sebab Kak Bella. Dan Mimi pun nak ucap juga dekat Abang Ali dengan Kak Bella. Dengan air team semua. Terima kasih lah sebab orang kata tetap bersabar dengan Mimi, dengan Kanda, dengan air team lain. Dan bagi peluang untuk kami. Dan aku nak minta maaf dengan kau kalau aku jadi orang yang kasar untuk kau. Sebab aku memang tak pandai untuk jadi seorang yang lembut untuk seorang perempuan. Aku memang kasar. Aku ni bergurau kasar semua benda. Aku betul-betul minta maaf. Kanda, aku tahu hang kasar. Tapi aku tak minta lebih. Aku minta hang hormat aku. Okay. Baik, insyaAllah. Okay, Abang Alif. Saya dah buat candlelight dinner untuk punishment PK dan untuk fans-fans dan viewer-viewer yang minat kami. Saya dah tunaikan permintaan korang. Mungkin candlelight dinner saya ni tak macam orang lain tepi pantai, tak macam orang lain di pergunungan, tak macam orang lain di tepi tasik. Tempat bukan untuk menjaminkan kita punya keromantisan kita. Romantik ni hadir dari segi banyak aspek, banyak tempat. Dan ini cara saya romantik dan harap korang suka. Terima kasih sangat. Selamat malam.